Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita melanjutkan asbabun nuzul yang berikutnya. Masih di Quran Surat Al-Baqarah. Asbabun nuzul kali ini tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan bagi orang munafik. Pertama, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim. Kemudian kita baca terjemahannya. Ayat 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maksud dari meliputi orang-orang yang kafir adalah pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Sebagaimana di dalam kitab Lubabun Nukul diterangkan bahwa sebab turun ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 19 ini adalah dari Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada segolongan kaum munafik yang masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Mereka seperti orang yang terjebak dalam kegelapan, berusaha mencari cahaya dengan menyalakan api. Tetapi setiap kali menyalakannya, api itu padam. Perumpamaan mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat yang disertai kilat, petir, dan guruh. Orang itu pun berusaha berlindung karena takut bahaya menimpanya. Perumpamaan ini selaras dengan tabiat mereka, yaitu mereka syirik, lalu mereka beriman, kemudian kembali sesat dan kafir. Mereka samar antara halal dan haram, baik dan buruk. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang akan terungkap perbuatan nifaknya. Demikian pembahasan asbabun nuzul kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.